angkat dah. Pak kasar aja yang kasar, Pak Bayu kasar aja, Pak Bayu segede. Jadi adapun modus dari dua tersangka ini yaitu adalah untuk tersangka R ini menyuruh tersangka JM untuk melakukan transaksi pembelian BBM bersubsidi gitu, di daerah Tasikmalaya, di tepatnya di daerah Cipatujah gitu, dengan harga, jadi ini tidak dari SPBU tetapi juga dari orang lain yang saat ini pun kami masih lakukan pengembangan. Di mana untuk BBM yang dibeli tersebut di daerah Tasik kemudian akan ditransaksionalkan di daerah Caringin, Kabupaten Garut. Jadi kalau yang bersangkutan memahami bahwa tidak akan lama lagi akan terjadi penyesuaian harga BBM, sehingga dengan harapan yang bersangkutan membeli BBM subsidi ini dari orang lain yang kemudian nanti ditimbun. Dan kemudian nanti ketika harga sudah naik, nanti akan dijual untuk mendapatkan keuntungan.